Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN, dimanapun Anda sedang berbahagia. Malam hari ini kita mereview. Di sini ada lagi pisau yang unik-unik kita tampilkan. Pisau kucan, kuku macan. Kali ini yang kita pakai dari galihnya jambu air, pohon jambu air. Oke, ini galih dari kayu jambu air. Untuk hitam-hitam ini dari tanduk kerbau hitam. Aksesorisnya ini di seperti telapak kaki kucing ini titik ya, ini lubang-lubang, ini telapak kaki kucing ini ini lubang-lubang, ini lubang-lubang semuanya. Keren, simple, praktis, bisa dimasukkan ke dalam tas. Itu biasanya kalau pakai tas itu pasti ada bilahnya di situ, tapi rapat, dipegang halus, bilahnya seperti ini. Materialnya HSS M2, baja HSS yang lebih tahan karat. Cakep bentuknya seperti ini. Untuk punggung bilah ditipiskan tapi tidak tajam, yang tajam mata bilah bagian bawah saja. Panjangnya ini 11,7 lebar 3 cm dari yang ini, 3 cm. Ketebalannya ya tipis ini, 2 milian. Kita pakai kertas perumuan coba. Apakah mampu dia? Ketajamannya, guys. Kalau HSS memang sudah terbukti ya, kita pakai pernah buat pisau, buat golok, buat pisau seset, apapun, kalau HSS insya Allah tajamnya benar-benar ajib, apalagi yang HSS M2 sudah tajam dan diklaim dia lebih tahan dari karat. Pisau kucan mantap banget. Genggam pas, enak. Mengandung nilai seni yang cukup tinggi. Keren tentunya. Buat teman-teman ngopi, buat nambah koleksi, keren. Tanyakan admin, kalau satu gini berarti limited edition, satu-satunya. Dari kemarin-kemarin-kemarin, model bentuknya berbeda-beda, dan tidak ada duanya, cuma satu, beda lagi, satu lagi, satu lagi, seperti itu. Aneh-aneh modelnya, cakep banget. Manis, keren. Tanyakan ke admin untuk stoknya. Demikian, akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.